Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam netizen yang budimin dan budiman. Kali ini kita sudah menyelesaikan lagi pesanannya Om Harveni dari Jakarta Utara. Ini mau kirim ke Manado ya rencananya, buat anaknya kuliah di sana. Nih, tipikal bapak sayang anak nih. Mantap Om. Nah ini unitnya warna abu-abu Gen 3 2014, sudah di upgrade. Apa aja upgrade-nya? Ya seperti yang kita lihat dari depan, sudah terpasang fog lamp. Lalu di bagian samping, kita ke samping dulu ya, fog lamp-nya sudah ada, velg ring 15 beserta ban. Ini velgnya OM ya. Lalu spion retract elektrik yang ada sennya juga sudah terpasang. Talang air yang model slim ya, bukan yang gendut. Lalu kaca film ukuran kegelapan 40 depan, 60 samping kanan kiri belakang. Sirip hiunya nggak ketinggalan. Lalu emblem Vios G beserta kamera mundur. Nah ini bagian sampingnya ya, seperti ini. Jadi kalian kalau bawa ke acara resmi, acara formal, kondangan, main-main ke tempat wisata, ini keren banget mobilnya. Nggak kelihatan lagi bekas taksinya ya, seperti itu. Kita jalan ke bagian depan. Seperti ini ya penampakan bodinya. Mulus, sudah glowing, sudah dipoles di salon, tinggal bawa. Ini mau dikirim ke pelabuhan ceritanya. Jadi unitnya kita persiapkan supaya bisa langsung kirim ke pelabuhan. Untuk interiornya sendiri seperti biasa, piranti wajib, power window, automatic di driver naik turun. Lalu ada panel untuk spion retractnya beserta fog lamp ya. Ini audio double din 7 inch yang terintegrasi dengan kamera belakang. Ada remote-nya juga nih, remote-nya. Lalu ini joknya masih standar ya, masih bagus banget, nggak ada sobek-sobek, ini bagus banget. Mungkin aslinya lebih bagus ya daripada di kamera, karena bagi sebagian orang kelihatannya seperti itu. Katanya di kamera agak-agak gimana gitu. Ini karpetnya belum kita pasang ya, tapi nanti kita kasih karpet karet. Ini di bagian belakangnya seperti ini. Sama, jok belakangnya juga nggak ada sobek, rapi semua. Rapi semua, rapi semua, rapi semua. Plafon juga nggak ada turun-turun ya, masih kencang banget. Nih unitnya nih, mulus. Mobil masih terhitung muda lah ya, tahun 2014. Ini untuk teman-teman yang mau unit seperti ini, kita rilis di harga 82.500, paket upgrade-nya 10 juta kurang lebih. Lalu harga unitnya sendiri di 72.500. Warna-warna lain juga banyak ya. Nih masih ada warna-warna lain. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera dan budget ya. Budget upgrade-nya tinggal menyesuaikan aja. Seperti itu, tanpa banyak bacot lagi, bisa ke WA saya yang ada di deskripsi ya. Just come, we must never stop the way, yeah. But just